Halo para touring, balik lagi dengan gua Agassi di Ayo Touring. Ini hadiahnya banyak, kita akan pilih 9 pemenang. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang kalian tunggu-tunggu banget. Setelah sekian lama kita nggak upload video, kita minta maaf banget ini karena kesibukan kita masing-masing. Dan tenang, kita di sini nggak akan ngebahas jomblo. Nggak ngebahas jomblo. Para jomblo aman di sana. Kita ngebahas yang single, mampus kalian. Kita akan unboxing beberapa barang. Yang ini nih, barangnya anak motor banget. Oke. Barang yang pertama. Ini dia. Ini gua dapat kemarin dari Kilat Premium. Gue belum tahu apa isinya, coba kita buka dulu ya. Nah, ini kebetulan pisaunya kita di endorse dari Mintur Z. Terima kasih Mintur Z. Nah, Instagramnya ada di sini. Apa tuh? Tarik satu-satu. Oke. Nah, ini kita dari Kilat Premium. Ada berapa item nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 item. Nah, ini kita dapat yang pertama itu matte protection. Matte protection itu spesial untuk cat Dove. Deep color finish, tahan lama sampai 3-4 minggu. Wah, lumayan banget nih. Jadi buat yang motornya pakai cat Dove, di cat ulang pakai Dove, ini cocok banget nih pakai Kilat Premium, bikin motor kalian makin kinclong, lebih awet lagi. Terus kita ada ya dapat kiriman engine cleaner. Engine cleaner ini cocok banget buat mesin-mesin motor kalian, buat kaki-kaki motor kalian yang kena oli, yang kotor banget kusam, pakai ini bisa banget. Nilai plusnya lagi engine cleaner adalah bisa nyemprotin untuk hati-hati kalian yang kotor. Jomblo-jomblo selama ini iri, berdoa agar tiap malam minggu hujan, semprot ini, hati kalian bersih kembali. Terus ada yang Monster Shine. Wah, ini yang paling gue demen nih. Kenapa? Karena ini dia bikin super gloss banget, glossy banget. Dan ini bisa banget buat cat motor, mobil, bahkan helm. Nah, jadi kalau helm kalian habis touring, aduh kotor ya, semprot, langsung kilat lagi. Jadi kalau yang muka kalian pengen glossy, kalian gak usah perawatan, beli skincare gini ya. Kilat Premium. Oke, itu barang pertama. Ada 5 buah. Wow, banyak juga. Kita unboxing barang yang kedua. Dapat dari mana nih? Yogas Biker Shop. Kita buka dulu ya. Gak usah pakai pisau, deng. Sosokan gua pakai pisau. Butuh deng ternyata. Pak. Ding 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 ding. Seperti sleeping bag. Tapi Yogas Biker Shop bukan toko gunung, toko peralatan gunung. Mari kita buka. Wah. Kasih intip dikit-dikit dulu. Wadaw. Ini semacam rompi hijau yang buat touring-touring gitu. Apa rompi parkir? Oh. Kita buka. Ternyata bukan rompi. Ternyata ini adalah jas hujan. Dan gue amaze banget karena jas hujannya gak gue kira kayak jas hujan. Ini bener-bener BJB, bukan jas hujan biasa. Waduh. Velcro-nya banyak banget, asli. Tebel banget. Terus ada reflektornya di sini. Lu bakal safety banget walaupun hujan. Depan belakang. Ini jas hujan terkeren. Honestly, ini jas hujan terkeren yang pernah gue lihat. Dan ini jas hujan dari Omega. Omega ini merek dari Malaysia. Merek riding gear sama riding apparel sama aksesoris kayak pivot riser gitu-gitu yang bahannya tuh CNC, bagus banget. Bahan jas hujan ini keluarnya Gore-Tex. Dan bahan Gore-Tex itu standar yang dipakai sama riding apparel di luar sana. Ini udah dipakai sampai ke Eropa dan aman. Yang gua salut adalah jas hujan ini perhatiin banget, ada sakunya detail. Jadi lu kalau misal buru-buru terus hujan, lu bisa pakai ini, bisa naruh HP dan HP lu akan aman karena ini nggak akan tembus. Kelebihan jas hujan ini adalah dia selain udah pasang gini, ini satu setelan ya. Selain satu setelan ini, kelebihannya adalah dia anti air.
sekarang kita akan membuka paket yang ketiga. Sebenarnya paket yang ketiga ini nggak benar-benar murni unboxing. Kenapa? Karena waktu sampai di rumah itu gue kaget, ini paket gede banget dan kayaknya gue udah terlalu penasaran, gue langsung buka duluan. Jadi secara tidak langsung ini udah nggak perawan gue unboxing. Tapi nggak apa-apa, kita buka bareng-bareng aja karena baru gue buka doang bungkusannya, baru gue lihat terus tutup aja. Oke, lihat nih, lumayan gede. Wow, apaan nih? Gede banget kan? Ini ada dari TCX, kiriman dari rumah sepatu motor RSM. RSM itu tempat kalian nyari sepatu-sepatu riding berkualitas, tempat kalian nyari sepatu-sepatu riding buat adventure. Itu nyaman banget, keren banget, dan dipakai oleh outlander di seluruh dunia. Kita buka ya. Ini apaan? Wow, wow, wow. Wah. Tada. Wow. Ternyata ini adalah TCX Pulse. Ini sepatu riding buat kalian touring jarak jauh, ini aman banget. Kenapa gue bilang aman banget? Karena bahannya itu leadernya tebel banget dan bisa kelihatan ini leader asli. Terus di sini ada buat pedal shiftingnya tebel banget. Kalian nggak repot-repot buat khawatir sepatu keren kalian rusak. Terus di sini udah ada velcro yang bikin kalian gampang buat keluar masuk. Dan yang paling gue suka adalah dia pertama waterproof, ringan, dan ada air grade-nya. Bayangin touring kalian jarak jauh selama ini pakai sepatu-sepatu yang bisa dibilang tertutup, waterproof, tapi ketika hujan itu aman, tapi pas udah macet kaki kalian keringetan, bau sikil. Kalau ini beda, ini sikil bule. Terus di sini ada reflektornya. Ada reflektornya dan di sini udah ada ankle protection. Jadi untuk pergelangan kaki kalian tuh aman banget. Kita buka ya, kita lihat. Aduh. Wah. Di dalamnya lu lihat, ini insole-nya nyesuaiin banget sama bentuk telap kaki kalian. Jadi kalau misalnya sepatu-sepatu biasa, sepatu kasual, sepatu kets, itu kan insole-nya rata. Kalau ini insole-nya tuh bergelombang, ngikutin dengan lekuk kaki kalian. Itu ngebuat perjalanan kalian makin nyaman. Ini keren banget sih. Warnanya juga cakep banget, warna coklat begini. Insole-nya juga keren banget. Ini menurut gue ini berkelas banget. TCX dari rumah sepatu motor. Oke, udah ada 3. Gue akan ngasih tahu kalian lagi unboxing paket keempat. Buat paket yang keempat, yang unboxing kali ini bukan gue, bukan tim Ayo Touring, tapi kalian para touring. Gimana caranya? Nah, kalian bisa pilih sendiri barang yang kalian mau di website Respiro. Kalian tahu dong Respiro itu apa? Respiro itu riding apparel yang udah terkenal banget. Respiro menyediakan mulai dari jaket riding, rompi riding, celana riding, t-shirt, sarung tangan, balaklava, bahkan sampai jas hujan. Mereka sediain itu semua, kalian pilih. Tapi gimana cara milihnya? Ini yang kita akan kasih tahu. Kalian bisa dapetin semua barang-barang yang udah kita unboxing ini tadi buat kalian. Kayak kilat premium, terus jas hujan Omega, sepatu riding dari TCX, dan 2 barang dari Respiro yang bebas kalian pilih. Gimana cara mendapatkannya? Caranya adalah kalian cari tempat atau lingkungan kalian lah, nggak usah jauh-jauh, lingkungan kalian yang terpapar oleh sampah. Contohnya misalnya kalian habis kopdar nih, terus kalian ngeliat tempat kopdaran sekitar kalian banyak sampah, kalian foto before-nya. Terus udah beresin, masukin plastik, kalian foto afternya. Jadi before afternya itu. Gak usah yang ribet-ribet, gak usah yang jauh-jauh. Mulai dari lingkungan kalian aja. Dekat rumah, atau bisa kalian ke tempat wisata kotor, kalian beresin, kalian ngumpulin sampahnya. Foto before dan after ya. Setelah kalian foto before dan after ya, upload di Instagram kalian. Terus kasih mention, ceritakan kenapa. Yang simpel-simpel aja. Kenapa di tempat ini banyak sampahnya, segala macam. Terus gunakan hashtag. Perhatiin ya, gunakan hashtag Ayo Touring Jaga Bumi. Setelah itu, kalian mention dan tag brand-brand yang ada di sini.
Nah, kalian mention semua itu, terus upload. Nah, kalian upload dari tanggal. Kenapa kita ngadain social movement kayak ini, campaign kayak gini? Karena ternyata Indonesia itu sudah menjadi peringkat nomor 2 sedunia penghasil sampah plastik terbesar. Wow, banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya bisa menghasilkan sampah 100 plastik dari rumahnya. Saya Agassi, dan inilah sampah saya. Indonesia memproduksi lebih dari 5,6 juta ton plastik setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan banyak masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tapi, apa saja yang sudah dilakukan untuk menanggulanginya? Jutaan ton sampah plastik mencemari lautan setiap tahunnya. Sampah plastik juga menyebabkan kerugian sekitar 13 miliar dolar. Ironisnya lagi, Indonesia menjadi negara dengan nomor 2 terbesar dunia penyumbang sampah plastik. Bagaimanapun cara sampah-sampah asing ini masuk ke Indonesia dan untuk apapun tujuannya jelas tidak bisa dibiarkan. Apalagi sampah-sampah asing ini sekarang telah berakhir di tempat pembuangan sampah akhir di Indonesia. Kenapa bisa kayak gitu? Itu karena kesadaran dari manusia-manusianya itu. Nah, makanya kenapa kami di sini mengadain sosial itu? Ayo Touring ingin membantu masyarakat untuk lebih sadar lingkungan. Seperti itu. Contoh sampah. Plastiknya. Jadi buat kalian udah jomblo nyampah, seenggaknya kalian harus punya manfaat untuk bumi ini. Gua enggak peduli lu semua mau yang bumi datar kek, mau bumi bulat kek, bumi enggak perlu didebatkan. Yang perlu bumi diselamatkan dari plastik-plastik sampah kalian. Ingat itu. Mungkin itu saja dari kami. Nanti kita akan jelaskan semuanya juga ada di Instagram. Buat teman-teman, jangan khawatir. Ini hadiahnya banyak. Kita akan pilih 9 pemenang. 2 pemenang utamanya itu akan mendapatkan tiket untuk memilih apa aja yang ada di website Respiro. 1 orang mendapatkan sepatu dari Rumah Sepatu Motor, sepatu TCX, dan 1 orang mendapatkan jas hujan dari Yoga's Barker Shop Omega. Dan setiap orangnya 1 kilap premium dari kilap premium. Paling itu aja, jangan lupa kalian hati-hati di jalan, stay safe semua. Gua Agassi, dan di belakang ada tim Ayo Touring, Mintur D, Dimas, dan Mintur Zul. Nah, dan istrinya, dan istri saya, hai. Dan Ayo Touring berterima kasih sama Kopi Nako karena serius kopinya enak. Kita nggak di-endorse dan tempat TPW banget. Kalau kalian mau butuh tempat kopdar tapi estetik, di sini banget tempatnya. Sekian dari kami, gua Gasi, dan Ayo Touring.